Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, kembali lagi ke channel saya. Pada video kali ini saya memperbagi tentang tutorial cara menyambung tali 3 thread atau 3 ruas. Dimana pada video sebelumnya kita sudah bahas, yaitu cara membuat mata tali dengan tali 3 thread atau 3 ruas. Ini videonya. Oke, kita juga sudah bahas itu tentang cara membuat simpul balik dengan tali 3 thread juga. Ini videonya. Oke. Pada video kali ini saya memperbagi tentang cara menyambung tali 3 thread atau 3 ruas, di mana hasil akhirnya akan seperti ini. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, silakan like video ini dan tekan subscribe jika Anda belum berlangganan channel kami, dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari kami. Kita langsung ke tutorialnya. Pada tutorial cara menyambung tali atau cara join tali ini, kita menggunakan 3 thread atau 3 ruas, yaitu ini 1 2 3. Kita buka ujung tali yang dilakukan ini. Ya, di sini ada 3 thread ujung sini juga. Kita buka, kita pisahkan. Untuk panjangnya ini sesuai dengan ujung kita, saya kira ini cukup. Oke, ujungnya kita lapis dengan lakban. Ujung ini juga kita buka dulu. Kita lapisi dengan lakban setiap ujungnya. Kita pisahkan seperti ini. Lapisi setiap ujung-ujungnya agar nanti kita ngeplesnya lebih mudah dan tadi pun tampak lebih rapi. Oke, pada ngeplace tali ini 1 2 3, ada 3 ruas mana akan kita sambungkan nanti ke ujung satu lagi dengan cara place dia seperti ini. Ada 3 ya, kita akan sambungkan dan kita di bagian ini kita pegang bisa agar tidak berserak. Bisa kita lakukan juga, kita akan satukan nanti seperti ini, dimana ruas tali yang dibuka itu atau dilepas tadi itu sama panjangnya. Kita akan masukin setiap celah-celahnya panjangnya, dia akan seperti ini. Kita dorong, biar kita dorong dan rapatkan hingga dia benar rapat. Oke, pastikan sudah rapat dan kita genggam kiri kanan, dan kita dia akan seperti ini ya, ini bagian bawah. Oke, untuk bagian sininya bisa kita genggam sejauh dengan kita lakban atau kita ikat dengan lakban agar nanti dia tidak berserak atau tidak bergeser. Kita lakukan seperti ini, tarik. Nah, kita mulai untuk bagian yang ini dulu, bagian depan. Ya, bagian depan ini kita pertama satu ini ada 3. Kita mulai dari yang tadi satuin aja. Ini ke sini. Juga masukin ujungnya, kita
kita kencangkan, berputar, terima berserak talinya. Ini kedua ini kita lewat di sini masuk ke sini. Ya, kita tarik. Sebelum kita putar ya, teman-teman, biar dia talinya nggak berserak. Oke. Bagian atas duanya sudah kita putih, kita balik lagi dan bagian bawahnya kita coba tes lagi. Sama juga lewatin dan masuk sini. Oke. Oke, tarik. Sambil kita putar ya, biar dia lebih kencang, lebih padat. Oke, ketiga tali sudah masuk ujungnya. Kita tarik lagi, kita putar. Kemudian kelanjutan yang kedua. Kita putar dulu. Oke, sudah masuk semua, kita coba lagi yang jalur kedua. Ini masuk sini. Kita kencangin, tarik, putar, ya sama juga, masuk sini. Kita tarik, oke, dan yang sama, kita di bagian bawah juga ini kita putar tuh, masuk sini. Kita buka dan masukkan ujungnya. Putar, tarik agar dia lebih kencang. Oke, kemudian untuk yang ini sama juga, yang ini kita lewatin dan masuk sini. Ya, masukkan ujungnya. Kita tarik, mau kita putar, kita kencangkan, sama juga, balik ini, lewatin dan masuk sini. Oke, masukkan, tarik, sambil kita putar-putar ya agar dia kencang. Kencang. Oke, balik lagi. Kemudian untuk yang ini masuk sini. Buka. Masukkan ujungnya ini. Tarik. Kita kencangkan. Kita berputar. Oke, kita putar lagi kencang. Pada bagian ujung depan ini sudah selesai dan kita coba ujung satu lagi nih, kita flash agar dia bisa kuat nanti persambungannya. Dan kita buka dulu ini lakban ini. Ini sama juga seperti yang ujung pertama tadi. Ya, kita coba yang ini dulu. Yang ini kita lewati masuknya ke sini. Langsung kita selesai langsung. Masukkan ujungnya, tarik, putar. Oke, kita putar-putar ya. Ini juga kedua sama juga. Sini, dia masuk situ. Sambil kita putar. Oke. Lagi ini dua sudah, kemudian kita balik untuk bagian bawahnya, sama juga kita lewatin masuk sini.
masukin ujungnya. Ini dia tarik sambil kita putar. Putar lagi. Oke, ini sudah. Angin juga. Masuk sini. Buka dan masukkan ujungnya. Kita putar, kita tarik. Beri kencang. Lihatin masuk ke sini. Ya, kita putar lagi, tarik. Kita usahakan dia kencang seperti ini ya, padat. Oke, kita balik bidang ini, lewatin dan masuknya ke sini. Lalu kita putar, kita tarik, biar dia kencang, padat. Dia akan seperti ini. Tali nampak padat dan kuat. Ini dia lesanan tadi. Oke, saya harap teman-teman yang menonton video ini sudah paham cara menjoin tali atau cara menyambung tali dengan 3 thread seperti ini. Dan semoga video ini bermanfaat. Untuk video cara menyambung tali ini yang dengan 3 thread ini atau 3 ruas ini, bisa akan langsung praktekkan agar lebih paham lagi. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar di bawah. Silahkan like video ini dan dukung channel kami dengan cara tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton.